APBN tadi Bapak Ibu sudah ada sumber anggaran dan di dana desa pun sudah ada rekening khusus sebenarnya itu bisa ditarik Bapak. Tapi perlu sosialisasi gimana cara menarik anggaran tersebut itu bisa dilakukan. Nah kedua yang terkait Indonesia Terang, memang saya itu menjadi blunder, menjadi pengalaman yang cukup buruk bagi kita semua. Karena program itu tanpa sumber anggaran yang jelas. Dari situ saya belajar sebenarnya Pak, apa dana hibah, apa CSR itu. Dan tadi saya sudah sampaikan sedikit gambaran mengenai mekanisme hibah. Sulit dilakukan karena harus melibatkan pihak Bank Indonesia sebagai kontrol keuangan. Karena kalau keuangan tidak terkontrol dengan baik akan terjadi kesenjangan ekonomi nantinya, inflasi. Nah itu, dan juga satu lagi harus dengan persetujuan dengan Bappenas. Nah itu sulit, hibah sulit, CSR pun sulit. Nah kita berbeda memang, karena saya dari pihak swasta, anggarannya pun swasta, jadi tidak terkait dengan regulasi ataupun birokrasi, hanya melalui mekanisme perbankan saja. Nah ini juga bisa menjawab pertanyaan bahwa yang sudah mengumpulkan tanda tangan di berita acara hari ini itu saya naikkan ke perbankan Pak. Jadi bank itu mengeluarkan anggaran sekian banyaknya harus ada berita acara ini untuk apa penggunaannya, termasuk nanti kontrak saya terhadap mitra apa membutuhkan tahapan-tahapan dan dokumen. Nah itu Pak. Nah yang kedua tadi mengenai server, memang nah ini juga sebenarnya menjadi benturan saya.